hari ini semoga anak-anak selalu sehat ya. Kali ini kita akan membuat kreativitas menggunakan kertas origami. Kita akan membuat bentuk donat. Nah, makanan kesukaan anak-anak apa ya? Suka nggak sama donat? Tentunya anak-anak pernah ya makan donat. Rasanya gimana? Rasanya manis. Kita akan membuat kreativitas bentuk donat. Sebelumnya anak-anak berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah anak-anak berdoa, kita mulai belajar bersama ibu guru. Siapkan dulu kertas origami berwarna kuning. Kemudian buat bentuk bulat. Donat kan bentuknya bulat ya. Buat saja bulat menggunakan spidol, kemudian digunting ya. Di sini ibu guru sudah membuat bentuk bulat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah dibuat bentuk lingkaran atau bulat, kita gunting. Nah, dari pinggir seperti ini kita gunting pelan-pelan ya. Kita ikuti garisnya. Kita akan menggunting bentuk lingkaran ya. Kita akan membuat bentuk donat. Pelan-pelan menggentingnya ya, jangan sampai kena tangannya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian donat kan tengahnya ada lubangnya. Kita juga sudah membuat lubangnya. Kemudian kita gunting. Nah, pelan-pelan ya, bisa juga seperti ini. Digunting seperti ini. Nah, dilipat dulu, kemudian digunting ya. Ini ada, sudah ada garisnya. Kita ikuti garisnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai kan? Nah, sudah berbentuk bulat seperti donat ya. Donat bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada toppingnya ya. Kita buat toppingnya. Siapkan kertas origami warna-warni. Ambil sedikit saja ya warna-warni supaya bagus ya hasilnya. Nih, Bu Guru sudah menggunting kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita ambil lemnya. Nah, kemudian kita olesi lem di atasnya ya. Nah, kita olesi lem. Setelah itu kita taburkan toppingnya di atasnya donat. Nah, kita akan menaburnya. Nah, seperti ini ya. Karena ini bentuknya sangat kecil-kecil, anak-anak tidak usah menempel satu-satu ya. Kita tabur saja. Nah, ini hiasannya donat nih, toppingnya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Bagus ya. Enak sekali donatnya ya. Nah, seperti ini. Supaya nempel, kita tekan-tekan seperti ini. Kemudian kalau sudah jadi, nih bentuk donatnya sudah jadi ya, cantik ya. Kemudian kasih lem untuk bagian belakangnya. Kemudian ditempel pada buku menempel ya. Seperti ini. Tempel seperti ini ya, pada buku menempelnya ya. Selamat belajar di rumah anak-anak. Selamat mengerjakan.